Kereta api sedang bergerak laju. Kereta api dari arah selatan akan tiba pada jam 10 malam. Kereta api sudah bergerak ke utara. Apakah yang adik-adik lihat dan dengar sebentar tadi? Ya, adik-adik dengar bunyi kereta api dan melihat ayat-ayat yang dipaparkan. Ayat-ayat tersebut memaparkan potret Malaysia dengan kehebatan negara dalam era pembangunan. Lihat ayat-ayat yang dipaparkan. Cuba adik-adik perhatikan dengan teliti. Maksud ayat berbeza disebabkan penggunaan perkataan sedang, akan dan sudah. Hari ini, kita akan belajar kata bantu yang juga termasuk dalam golongan kata tugas. Apa itu kata bantu? Kata bantu ialah perkataan yang hadir sebelum frasa atau prafrasa. Kata bantu membantu frasa kerja, frasa adjektif dan frasa sendi nama dengan menimbulkan makna tambahan dari aspek waktu dan ragam dalam binaan ayat. Terdapat dua jenis kata bantu dalam bahasa Melayu, iaitu kata bantu aspek, kata bantu ragam. Kak Kiki akan jelaskan dahulu tentang kata bantu aspek. Kata bantu aspek ialah perkataan yang digunakan bagi menimbulkan suasana perbezaan masa, iaitu masa lampau, masa ini atau kini dan masa hadapan. Baiklah adik-adik, Kak Kiki harap adik-adik sudah pun mengenali kata bantu aspek. Kak Kiki akan teruskan secara lebih mendalam dengan contoh-contoh ayat untuk adik-adik memahami kata bantu yang dapat membezakan suasana ataupun masa. Masa lampau, perkataan yang digunakan untuk menjelaskan masa lampau ialah telah, sudah, pernah, baru. Ayat contoh, kami pernah melawat Sarawak. Pekebun itu telah pulang ke rumah. Nasihat gurunya sudah tersimpan dalam ingatan Saleh. Murid-murid itu baru bersarapan. Perkataan yang digunakan untuk menjelaskan masa ini atau kini ialah sedang, tengah, masih dan mula. Ayat contoh, keluarga saya sedang dalam perjalanan ke Kedah. Pemain bola sepak negara mula menjalani latihan intensif di Korea. Puan Siti tengah memasak di dapur. Mutusami masih menyiapkan kerja penulisannya. Perkataan yang digunakan untuk menjelaskan masa hadapan atau masa akan datang ialah akan, belum. Ayat contoh, pakaian itu belum berbasuh lagi. Pak Ali akan ke Kota Baru esok hari. Siva belum bersedia lagi untuk ditemuramah. Mei akan bertemu saya petang ini. Adik-adik, Kak Kiki ingin jelaskan kepada adik-adik bahawa terdapat beberapa kekecualian penggunaan kata bantu dalam ayat. Kata bantu belum dan pernah dan kata bantu masih dan belum
boleh hadir bersama-sama tanpa menjejaskan makna kata kerja dalam ayat. Sila lihat ayat contoh yang berikut ini. Belum dan pernah. Datuk saya belum pernah melawat ke Melaka. Masih dan belum. Anita masih belum menjamah nasi itu. Itulah konsep kata bantu aspek. Sekarang, Kak Kiki jelaskan pula tentang kata bantu ragam. Sebelum Kak Kiki meneruskan pembelajaran hari ini, Kak Kiki ingin memberikan sedikit nasihat kepada adik-adik. Dengar nasihat ini ya adik-adik. Adik-adik mesti belajar dengan rajin. Dia hendak mencapai cita-citanya. Anak-anak wajib menghormati ibu bapa. Ibu bapa selalu mengharapkan adik boleh berjaya dalam peperiksaan UPSR. Negara juga mahukan warga yang setia. Perkataan yang diwarnakan ialah mesti, hendak, wajib, boleh dan mahu. Kata bantu ragam ialah perkataan yang dapat menerangkan suasana ragam perasaan. Kata bantu ragam. Hendak. Enggan. Boleh. Harus. Mungkin. Mesti. Memang. Patut. Dapat. Wajib. Kak Kiki tunjukkan ayat-ayat contoh yang menggambarkan ragam perasaan menggunakan kata bantu ragam. Perasaan mesti melakukan sesuatu perbuatan. Sebagai anak, kita harus patuhi nasihat ibu bapa. Rakyat Malaysia mesti menghormati kedaulatan negara. Sebagai insan yang dikurniakan akal, kita patut menyayangi binatang. Murid-murid wajib mempelajari mata pelajaran sejarah. Mereka memang bersedia untuk belajar. Perasaan berhasrat melakukan sesuatu perbuatan. Guru hendak menerapkan semangat cinta akan tanah air kepada murid-murid. Ramai anak muda hendak bekerja sendiri. Budak-budak itu enggan terlibat dalam aktiviti tidak bermoral. Anda mungkin gagal jika malas berusaha. Perasaan berkeupayaan melakukan sesuatu perbuatan. Rakyat perlu bersatu supaya dapat hidup harmoni. Semua kaum dapat hidup harmoni dengan adanya sikap toleransi dan saling menghormati. Perasaan keizinan melakukan sesuatu. Rakyat boleh menyuarakan pendapat melalui saluran yang betul. Kemalangan jalan raya boleh dielakkan dengan pemanduan yang cermat. Sekarang, Kak Kiki hendak melihat kecekapan adik-adik menggunakan kata bantu dalam ayat. Adik-adik pilih kata bantu aspek dan kata bantu ragam yang sesuai untuk melengkapkan cerita.
adik-adik sudah melengkapkan cerita dengan kata bantu. Sekarang, Kak Kiki paparkan jawapan dan cuba bandingkan dengan jawapan adik-adik. Danny dan Lim baru selesai mengikuti kelas bimbingan. Mereka hendak menggunakan perkhidmatan bas untuk pulang ke rumah. Bas akan tiba tidak lama lagi. Beberapa orang awam sedang menunggu bas yang sama. Bas telah pun sampai. Kini, kita boleh menaiki bas tanpa berebut-rebut, kata Lim. Jika keadaan jalan raya tidak sesak, kita dapat sampai ke rumah pada waktu senja, kata Danny. Apabila sampai di rumah, Danny mendapati ibunya belum pulang dari pejabat. Untuk mengakhiri episod kali ini, sebagai pengukuhan, adik-adik lengkapkan jadual ini dengan membina ayat menggunakan kata bantu. Ayat untuk aktiviti pengukuhan. Boleh. Kita boleh berjaya jika ada keazaman. Dapat. Atas usaha gigihnya, akhirnya cita-citanya dapat dicapai. Hendak. Dengan kemahiran yang dimilikinya, dia hendak memulakan perniagaan. Harus. Untuk menceburi bidang perniagaan, seseorang itu harus berani. Masih. Mereka yang masih belajar sering membuat kesilapan. Wajib. Semua orang wajib menunaikan tanggungjawab yang sudah diamanahkan. Mungkin. Orang yang tidak menunaikan tanggungjawab mungkin berasa kesal pada masa akan datang. Mesti. Latihan ini mesti dibuat. Sekianlah sahaja perjumpaan kita kali ini.